Kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih ya. Mekabot, make it nice. Aku Amato, tuan baru kepada Mekabot. Aku bukan robot kau lah. Masa untuk Mekamato. Sakit tu. Mekabot, Mekanize! Jadi apa ni? Kenapa boleh jadi senapan blaster? Kukuran! Tembak! Jaya! Dapatkan figura Mekamato dan Boba Boy di pasaran sekarang. Figura! Monster Play! Robot berbahaya dari angkasa lepas telah tiba di bumi. Salah satu daripadanya ialah Mekabot yang memiliki kuasa Mekanize. Bersama tuan barunya Amato, mereka bekerjasama untuk menangkap robot-robot jahat yang lain. Dan mereka bergabung mencari... I'm a hero, Mekamato! Imagine it! Hari ni, Deep nak review cendol Dura Special dari gerai Anti Cendol. Tengok! Dengan nama je pun dah terliur. Cendol yang diperbuat daripada santan yang pekat, gula melaka yang likat dan durian yang betul-betul memikat. Mari kita cuba. Kalau cendol lain serupa macam basikal, cendol anti cendol ni serupa macam kereta sport yang boleh terbang. Tapi cuma satu je kekurangan pada cendol ni. Deep Squad semua nak tahu apa dia? Cendol A 2 cm, cendol B 5 cm dan cendol C 3.5 cm. Nampak? Semua cendol ni tak sama panjang. Tak seragam. Ish. Memang menghampakan. Aku pun tak sama panjang. Menghampakan. Jadi saya bagi hanya satu bintang saja. Baiklah Deep Squad semua. Kita jumpa lagi di video review yang akan datang dalam rancangan Deep Taste with Deep. Bye. Memang best review kali ni. Kasih like banyak-banyak. Hey, tapi kan, takkanlah sebab cendol tak sama saiz je terus dapat satu bintang. Alah, betul. Macam berat sebelah je. Tak kisahlah. Yang penting sekarang ni, aku teringin nak makan cendol. Aunty, bagi cendol jagung satu. Saya pun nak. Aunty tak niaga ke hari ni? Tak, mesin ais Aunty patah. Patah? Apa jadi Aunty? Mengapakan jadi saya bagi hanya satu bintang saja. Ini
ada apalah. Mesin dah tua kot. Pian, tolong ambil basikal aku kejap. Mekabot, datang sini cepat. Alah, aku sibuklah. Aku tengah tengok video review karipap Makcik Bipa ni. Ini bukan karipap sardin, tapi karipap angin. Ih, kejap lagi pun boleh tengok. Baiklah. Mekabot, Magna! Aku tak habis tengok lagi ni. Mula-mula kita pilih ais, kemudian kita letakkan ais dan pilih cendol dari menu. Okey, sekarang kita tunggu kejap. Dan siap! Freeze! Alah, sekarang aku belanja karipap kentang Makcik Bibah, ya? Tanah! Karipap Makcik Bibah ni penuh angin saja. Ha, cendol jagung siap. Pertarungan yang luar biasa. Antara robot dan manusia. Hanya seorang yang akan bergelar juara. Dapatkan Mega Battle Card kini di pasaran. Monster Play. Woi, tak sabar nak makan. Ayuh, korang makan cendol tak ajar aku. Aunty, kasih cendol durian satu. Bukankah kau tak suka cendol anti cendol ni? Dek, bila masa aku kata tak suka? Aku cuma kata cendol tak sama panjang je. Tumpukan perhatian sikitlah, Mato. Deep, engkau kena kurangkan sikit komen negatif dalam video engkau tu. Banyak je reviewer lain yang tak buat macam tu. Ha, sebab itulah diorang tak popular. Kalau nak view banyak, kita kena kasih hard top cukup-cukup. Tapi kan tu tak jujur namanya. Jujur ke tak tu kasih tolak tepi lah, Mara. Yang penting orang suka. Itu kerah baru ke? Haa, buongiorno, signor. Mari datang ke gerai Karamzi. Siap pakai baju chef. Ni mesti dia jual makanan high class ni. High class? Lain lah kalau dia jual popcorn ke, gearbox steam ke, peri masak lemak ke. Barulah high class. Ini satu peluang yang bagus. Peluang bagus? Nak belanja kita orang makan, eh? Cetik, bukanlah peluang untuk buat video review menghantam yang baru. Hai. Aunty, kenapa durian ni tak dikupas? Gerai Aunty yang satu bintang ni memanglah macam ni. Malas nak kupas, kamu kupaslah sendiri. Rupa pesanan mana yang buat kacau ni? Kat mana dia sekarang? Cepat! Bagi mekanizer kau untuk aku! Nasib baik belum start lagi. Ish, kau ni buat orang suspend je. Aku ingat kecemasan betul tadi. Alah, kira kecemasan lah juga. Video terbaru Deep Taste keluar hari ni. Ish, kau ni kan? Dah nak start dah. Hai Deep Squad semua! Bertemu lagi dalam Deep Taste with Deep! Kali ni, Deep ada something special untuk korang semua. Buongiorno semua! Saya Chef Garamzi. Pemilik garam sedali. Acha Chef Versai. Hari ni, Chef Garamzi ada demonstrasi special yang dia nak tunjuk pada korang semua. Silakan Chef. Grazie, grazie. Hari ini Garamzi dah sediakan menu istimewa di Garamzi Selle. Dicipta khas untuk penduduk kota hilir. Mula-mula sekali, adunan yang dibuat untuk membuat kualiti tinggi ini cuma kerana kuali yang panas. Sedap betul bau dia. No skill dan bekerja. Grazie, grazie.
sih. Seterusnya, kita letakkan isi jagung yang telah di-steam selama 15 jam. Ha! Dan akhir sekali, kita hias dengan kacang tanah yang digoreng pada suhu optimum. Wah, ini itu. Ini betul-betul hasil seni yang bermutu tinggi. Ha, jadi apakah nama menu yang sangat cantik di mata saya ni, Abang Chef? Aha, inilah dia resepi yang diolah dari cita rasa tempatan oleh Chef Garangzi. Apam terbalik. Ha, apam terbalik? Silakanlah rasa. Manjamu. Abang Chef, inti apam di sepatutnya ke dalam. Sangat mengapakan. Momento, rasalah dulu. Tak perlu, rupanya saja dah mengapakan. Pilihkan pula dia punya rasa. Mesti mengamparkan. Detikot semua, tak payah susah-susah ke gerai ni. Sebab dia bagi markah seperti waktu malam datang hujan. Kosong bintang. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Video ya? Ni yang paling best. Tapi, dia tak buat review langsung pun. Dia cuba pasal rupa makanan je. Hei, belum rasa tapi dah hentam. Eh, takkan nak balik dah marah? Tak, aku nak pergi jumpa Deep nak kasih nasihat sikit. Eh, aku dah ikutlah. Eh, aku pun sama. Tunggu marah. Ini video review aku yang paling banyak views setakat ni. Siapa agaknya mangsa aku seterusnya, ya? Video kau hari ini adalah yang terakhir. Mana ada? Ada 10 episod lagi season ni. Bagaimana nasib kau? Deep ni. Entahlah, Pian. Ha, tu suara Deep. Deep, mana kau? Deep! Deep! Kau kat mana? Keluarlah cepat. Marah nak marah kau ni. Deep, jawablah. Deep! Aku rasa macam mana benda tak kena ni. Eh, korang. Tadi tengok suara Deep dari sini. Takkanlah tiba-tiba dah hilang. Kena culik kot. Ada ramai suspek ni. Aunty Cendol, Makcik Bibah. Kau ni, takkanlah Makcik Bibah nak culik Deep. Manalah aku tahu. Deep, apa benda tu? Ha? Pizza? Ha? Eh? Perisa minyak hitam. Minyak hitam? Inilah makanan kegemaran aku masa kat penjara angkasa. Sedap tau. Rubika, siapa tukang masak dekat penjara angkasa dulu? Tukang masak penjara angkasa adalah robot pesalah bernama Garamzi. Huh? Garamzi? Huh? Macam nama chef baru tu. Betul. Garamzi memiliki sebuah restoran. Tetapi dia ditangkap pada hari pembukaan selepas menyerang seorang pelanggan yang minta pesanan dia ditambah sos cili. Sam, memang betul Garamzi ni robot. Mesti dia yang culik Deep. Haalah, mesti dia marah sebab Deep kereta masakan dia. Oh, patutlah macam kenal. Lah, baru sekarang kau perasan? Kau ingat aku kenal semua robot dalam penjara tu ke? Masakan dia je aku kenal. Jadi, macam mana kita nak cari Deep? Kejap, aku ada bau sesuatu lah. Hei, betul lah. Ini bau pizza punya kita. Tempat ni. Betul tu. Macam restoran mewah lah. Sejak bila ada restoran dekat sini? Buena noche. Selamat datang ke Garamzi Deli. Cepat duduk semua. Jangan malu-malu. Korang ada pelanggan pertama restoran ini. Un momento. Garamzi akan bawa hidangan istimewa untuk korang semua. Uish, besar betul.
betul pizza ni. Ish kau ni. Kita datang nak selamatkan Dik, bukan nak makan. Alah, relaxlah. Rezeki tu jangan ditolak. Ish, robot kuat makan betul. Tolong! Huh? Itu suara Dik. Hey, baru je nak makan. Oh,
percayalah, Mama. Selamat juga akhirnya. Sedapnya, Mama. Alah, boleh pula turun. Macam mana ni, Abang? Aku tak nampak apa-apa ni. Kita kena kalahkan dia juga. Acuh. Jangan ingat korang dah menang. Inilah pizza paling sedap yang aku pernah rasa. Kau suka dengan pizza garam, Zee? Mestilah suka. Semua makanan aku suka kot. Tapi semua reviews kau tu, makan dia mesti onda-onda. Dey, review tetap review. Makan mesti kena makan. Akhirnya, ada juga yang suka dengan masakan garam, Zee. Jadi selama ni, tak ada pelanggan lain ke yang rasa masakan kau? Sebelum ini, garam Zee hanya masak untuk robot saja. Dah lama garam Zee bercita-cita untuk masak makanan yang semua orang suka. Ha, kalau macam tu... Ha, mahu sos apa, senyum? Oh, bos kata dia nak sos cili dengan mustard. Satu hot bowl, siap! Ha, selamat menjamu selera! Terima kasih, Pian. Sama-sama. Sedap betul lah waktu Bali ni. Bagus betul idea kau ni, Amato. Jadikan Grab Z sebagai tukang masak untuk robot-robot yang kita dah tangkap. Okay. Mekabot! Bukankah dah dua kali kau beratur? Ini lagi sekali! Alah, biarlah! Robot makan banyak-banyak, bukan dia gemuk pun! Pelahap betul! Mega Battle Card merupakan permainan kad yang padat dengan aksi. Permainan ini dimainkan di atas arena Mega Battle Card yang dibahagikan kepada dua bahagian pemain. Setiap bahagian mempunyai 5 zon. Zon aktif, zon menang, zon kalah, zon kuasa dan zon karakter. Setiap pemain perlu mempunyai 16 kad, 10 kad karakter dan 6 kad kuasa. Terdapat 2 jenis kad karakter, iaitu kad robot dan kad manusia. Dan setiap kad mempunyai nilai HP, attack atau serangan, efek dan kuasa. Sebelum permainan bermula, pastikan setiap kad karakter dan kad kuasa dikocok terlebih dahulu. Kad kuasa diletakkan di zon kuasa dan kad karakter diletakkan di zon karakter. Fasa mula. Kedua-dua pemain hendaklah menentukan giliran berdasarkan balingan dadu. Pemain yang mendapat balingan dadu dengan nilai tertinggi akan menjadi pemain pertama. Penentuan giliran dilakukan hanya sekali. Pusingan seterusnya akan berjalan secara berselang-seli.
Fasa pertarungan. Ambil satu kad karakter dari deck dan letakkan ke dalam zon aktif. Pemain pertama akan membuat balingan dadu untuk menentukan jenis serangan. Merah, nilai attack kad pemain akan menolak nilai HP kad lawan. Biru, pemain membuka kad kuasa dan membaca kelebihan kuasa yang akan diberikan kepada kad pemain. Ungu, baca efek di bahagian bawah kad pemain untuk menentukan efek positif atau negatif. Jika kad lawan masih mempunyai HP, maka pihak lawan akan membuat serangan yang seterusnya sehingga salah satu kad yang bertarung kehabisan HP. Pengasingan kad. Kad yang menang akan dialihkan ke zon menang, manakala kad kalah akan ke zon kalah. Pusingan akan diteruskan mengikut giliran yang telah ditentukan. Pemain pertama yang mempunyai 5 kad di dalam zon menang akan dikira sebagai pemenang keseluruhan. Jom alami pertarungan Mega Battle Card yang luar biasa bersama-sama. Selamat bermain!